Selamat datang di desa Ende. Namun itu rumah anak ini sengaja dibentuk penelipan. Tujuannya adalah ketika kita bertamu maka dipastikan kita menunduk sebagai tamu. Thank you.
Sekarang harus beda talent. Tadi kan udah ada yang main kepok-kepokan tuh. Dan sekarang yang mau ngepel boleh. Ya. Bau. Untuk nama kabarnya ini songket nama kainnya, kemudian gedogan nama alatnya. Jadi untuk songket kita di sini juga memiliki lebar maksimal 60 cm dengan panjang rata-rata 4 meter gitu. Dan pengerjaan. KTP dulu. 1 2 3 ganti. 1 2 3 Pak Samsi apa bukan itu? Yeay. Oke. Kita akan ke Gili Trawangan. Oke, boleh lambaikan tangan. Hey. Terima kasih.
Tuhan telah berikan cikalan kerinduan untukmu. Joget 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 joget.
Tercinta dan tersayang. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, apa yang terkesan di dalam waktu kita? Yang kita banggakan dan kita hormati bersama Bapak Ibu pada apa dolatip duka sehingga acara itu tidak terlaksana. Alhamdulillah pada mulai hari kemarin tanggal 9, 10, 11 kita bisa melaksanakan acara gathering family SDN Pucang 2 kembali yang takkan terulang kedua kali di dalam hidup. Sadari
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan ya. Kalau mau dibawa airnya boleh, yang saya ada botol mau dibawa untuk media usaha. Kalau ada penyakit ya, ada keluarga yang sakit di rumah, silakan bisa ambil sebagai medianya. Kasih minum ya. Insyaallah. Oke, sehat ya. Luar biasa. Siapa lagi? Anything else? Ya, ya yang muda-muda ini loh. Ayo, dapat jodoh. Alhamdulillah. Amin. Rezeki. Yang belum. Alhamdulillah. Hai Pak Sal. Apa sih diumik-umik itu, Mas? Uang dari mana? Luar biasa. Yeay. Hebat ya. Ini sudah betul pakainya. Namanya dipakai ya, di pinggang ya. Enggak usah di leher ya. Ken. Oke, ambil selendang ya.
diterima, cuma pelaksanaan beda. Karena masuk ajaran Islam kita dulu lewat adat bukan secara agama. Makanya di lombok ini ada itu baru ada. Nah, setelah berdirinya agama Islam, kan Hindu dulu di Jawa kan? Nah, Hindu dulu baru berdirilah Islam waktu ke Jawa yang ada di Jawa. Maka Islam ke Jawa itu berkembangnya di lombok. Ke rumahnya bapak sama siapa? Nah, dan misalnya ke Pajang Majapahit pecah, makanya migrannya ke Bali, makanya berkembanglah Hindu di Bali. Nah, makanya pepatah mengatakan hitam-hitam buah manggis bila dikupas putih isinya. Oh. Nah, hitam-hitam berwajah manis seperti saya berarti baik hatinya. Oh. Cakep. Oke, yang ketiga lihat silakan jaleknya sebelah barat ya. Iya. Nanti kita berhitung dulu berapa menit di sini kita akan terangkan. Oke, Ibu Bapak mohon maaf. Nah, ini adalah pura pertama di Lombok yang dinamakan Pura Dadu. Ya. Karena kita ada warna-warna dewa. Ya, ada warna putih, warna merah dan warna hitam. Ya, setiap himat Hindu itu menggunakan tiga warna itu sebagai simbol ya, simbol warna-warna dewa. Nah, di dalam tubuh kita itu ada elemen-elemen. Misalnya umat Hindu menyebutnya elemen ada kita punya darah, ada angin. Bali. Luar biasa. Halo. Hai. Hai. Lombaknya bagaimana? Ya, yel-yelnya sekarang. Halo. Hai. Hai. Misa areal di sini 4, di sebelah barat 5, jadinya 9. Lambang 9 wali yang ada di Jawa. Nah, pancuran ini dipergunakan untuk orang-orang. Dan permohonan maaf manakala acara gathering family ke Lombok yang dilaksanakan pada tanggal 9, 10, dan 11 pada hari ini ada hal-hal yang kurang berkenan dan ada pesan dari Bapak Pimpinan bahwasanya besok tetap masuk seperti biasa. Capnya